Halo Sobat Super semuanya, kembali lagi di channel GM Super Family. Pada kesempatan konten kita kali ini, kita akan mereview salah satu vlogging kit ekonomis yang tadi sempat kita beli, Sobat Super semuanya. Ini dia paketannya, di sini ada tripodnya, Liger tripod dengan tinggi 2 meteran, Sobat Super. Dan di sini ada LED fill ring light. Bisa dilihat ya, Sobat Super semuanya. Oke, jadi untuk detail pembeliannya bisa dilihat di sebelah sini, Sobat Super semuanya. Dan inilah dia detailnya. Kita akan lihat detailnya alatnya seperti apa di next. Oke, Sobat Super, jadi untuk membuat sebuah konten itu tidak perlu harus menggunakan alat-alat yang mahal ya. Jadi di GM Super Family, konten kita kali ini kita akan menjelaskan berapa budget yang dibutuhkan untuk membuat vlogging kit atau setup sederhana, Sobat Super semuanya. Setup sederhana yang dipergunakan untuk membuat daily vlog atau konten dengan alat-alat seperti tripod dan mic wireless robot seperti yang sedang Ajung gunakan ini. Jadi kita tidak perlu harus beli mic yang mahal, tidak perlu beli lightning yang mahal juga, tidak perlu beli. Kita bisa menggunakan HP, karena ini menggunakan HP. Sebagian besar konten belakangan dari GM Super Family itu 80% menggunakan mobile phone, Sobat Super. Nah, di sinilah dia mobile phone yang dipergunakan, minimal kalau bisa sih resolusinya itu untuk perekaman videonya itu kalau bisa itu di 2,7K atau 1440 pixel, Sobat Super semuanya, atau minimal di 1080 itu sudah sangat bagus untuk membuat konten begitu, Sobat Super semuanya. Jadi inilah dia, Sobat Super, peralatan yang dipakai. Bisa dilihat di next slide ya, bisa dilihat nanti apa saja alat-alatnya yang dipakai untuk membuat vlogging kit simple dengan harga ekonomis yang tidak lebih harganya dari 300.000 saja, Sobat Super semuanya. Oke, jadi itu ya, Sobat Super semuanya, di pemula atau di awal-awal kita untuk membuat konten itu tidak perlu membutuhkan biaya yang mahal, sehingga bisa berkreasi dulu, bisa dikenal dulu channelnya, sehingga nantinya bisa memberikan informasi yang up to date untuk subscribernya semua, Sobat Super. Oke, kita lanjut dulu. Jadi Sobat Super semuanya, dengan tripod seharga 139.000, 140 ribuan lah, Sobat Super, satu paketnya ini. Dengan mic robot yang sudah pernah kita review sebelumnya, Sobat Super semuanya, ada mic robot dengan harga 150, itu totalnya sudah sekitar 290.000 ya. Ditambah dengan ini power bank, atau mungkin bisa langsung dicolok ke listrik ini untuk tripod dan lampu ring, lampu LED ring fill light. Jadi yang biasa-biasa dipakai oleh para TikToker, konten kreator di TikTok itu untuk joget-joget, untuk memberikan informasi seperti itu, Sobat Super semuanya. Jadi dengan biaya 300.000, Sobat Super sudah bisa membuat konten ya. Oke, jadi oke, Sobat Super, kita akan jelaskan sedikit tentang fungsi daripada LED ring fill light-nya yang sempat kita setting tadi di tripod itu, satu paket itu, Sobat Super. Jadi kalau kita tidak menggunakan LED ringnya itu seperti ini, Sobat Super, kualitas gambarnya. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan. Dia tidak mau hidup. Tunggu. Kesalahan teknis, tadi tidak mau hidup. Sobat, sekarang kita lagi hidupkan. Nah, ini. Ini sudah hidup ya, Sobat Super semuanya. Jadi, inilah kecerahan yang dihasilkan. Kita bisa, kecerahannya bisa diatur, bisa rendah. Ini yang paling rendah, Sobat Super. Ini ada levelnya. Level 2, level 3, level 4. Level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, 10. Oke, 10 maksimal. Nah, setelah warna RGB-nya adalah ini putih, kita akan coba sekarang warna lainnya. Nah, ini ada warna yang agak gold atau kuning, seperti ini, Sobat Super. Dan kecerahannya juga bisa diatur ya, dari 1 sampai 10 levelnya. Nanti itu sesuaikan dengan seleranya, Sobat Super semuanya. Dan di sini juga ada warna ya agak kebiru-biruan, putih kebiru-biruan. Ya, turah ya, ini putih kebiru-biruan ya. Ini agak putih kebiru-biruan, Sobat Super.
dengan level kecerahan yang bisa diatur juga. Jadi seperti itu, Sobat Super, review tentang LED ring light-nya seharga Rp139.000 dengan tripod, sangat-sangat luar biasa, Sobat Super. Oke, jadi kita akan lanjut dulu ke chapter berikutnya. Sekian ke Sobat Super semuanya, konten dari GM Super Family pada kesempatan kita di malam hari ini, di review alat untuk vlogging kit kita pada malam hari ini. Jadi nanti mungkin akan dipraktekkan oleh si Tugus, dia mau review, apa Tugus mau review apa Tugus? Citato Light. Nah, dia sebentar mau duduk di sini, mau review Citato Light dengan menggunakan setup vlogging kit ini. Oke, Tugus duduk di sini ya Gus ya. Tugus duduk di sini ya. Nanti Tugus kasih review ya ke Sobat Super semua ya, pakai mic ya. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya Sobat Super. Sekalian sebagai closing statement-nya. Jadi, sekian konten kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga Sobat Super semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. 1, 2, 3, action! Halo teman-teman semuanya, hari ini aku akan bakal review Citato ini rasa ayam panggang. Aku tadi beli sama ibuku di Klendis. Harganya ini, mana ya harganya? Itu ya? Rp9.000. Terus reviewnya? Reviewnya itu kita coba makan dulu ya. Kriuk, habis itu bumbu-bumbunya banyak. Rasanya rasa sapi panggang ya? Ya. Jadi 1 sampai 10 review. Nah, nilainya itu 9,70. Mantap. Oke. Salam buat Sobat Super dulu. Terus mau lanjut makan dulu. Salam Sobat Super. Salam Sobat Super. Salam sehat dan berbahagia. Selalu. Oke, dadah. Bye-bye. Yeah.